rasa petai yang udah di pasar sama yang baru dipetik dari kampung. Lebih segar di hidung guys rasanya. Halo guys, kembali lagi bersama Nyai Hebring. Hari ini Hebring mau makan rujak pete. Oke guys, ini sambalnya sudah ready dan ini petenya 3 papan. Ini batang sawi guys, biar kriuk gitu. Ini sawinya. Oke guys, tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa dukungan aja ya guys dengan like, subscribe, dan komen. Oke guys, mari kita buka dulu yang petenya. Kita pisah-pisahin dulu. Jangan terlalu skip dulu. Oke guys, kita keluarkan dulu ite kulit petu inate. Kina yuna. Ada makhluk hidup di dalamnya, ada ulet ya guys. Tapi kata kakek saya, kalau ulet pete itu makan aja katanya. Jadi zaman ini Hebring dulu, waktu kecil itu suka di kebun, di kampung Cianjur Selatan sana tuh. Suka ngambil sendiri dari pohon, petenya, terus suka ada pete yang di dalamnya ada ulet hidup. Cuma dimakan aja, makan aja udah. Tah, iya tah, pete yang tilu tadi teh jadi sakil ya guys ya. Ayo, kita dahar tuang kasadayana baraya di Manawe ayana. Ayo dahar sarang Nyai Hebring, oke? Okay? Oke guys, jadi inilah pete yang tadi 3 ya guys. Kita campur aduk aja semuanya. Tuh lihat. Wih, semantap ini banget. Wih, baraya, ayo dalah. Kita makan. Jadi ini batang sawi nih begitu masuk di perut apa itu kayak minum air aja gitu guys, dingin, banyak airnya di sawi ini. Sekarang kita daunnya guys. Mana? Aja. Cacau. Nggak bawa tisu katanya guys. Tanggungnya ada semuanya. Guys. Iya, ini pete kampung kenapa? Beda.
rasa petai yang udah di pasar sama baru dipetik dari kampung. Lebih segar di hidung guys rasanya. Tangan di. Oke. Mari makan. Andri, Jumat, Jenny, Titi, Tina, dan kalian semua. Kita makan. Oke guys, sama kasih di sini guys. Minum dulu guys, pedes. Ini mata angka nasi untuk dunia. Mandian ku sama. Mantap guys. Buat kalian. Enak. Cara apa kamu sini dulu, Ustaz? Guys. Halo guys, kalian kesannya ada. Mau lihat foto buat apa? Biar kalian sama nak. Baiklah. Hmm.
Oh, emang itu best banget. Tapi tetap enak. Tinggal cabai satu. Nah, ini udah enggak segar.